Sekarang kita akan coba apa, mereview rasanya. Tadi kita udah panen, sekarang kita review. Jupiter, bibit dari hasil cangkok, usia 2 tahun. Nah, seperti ini buahnya. Ini udah saya bagi-bagikan nih buahnya nih. Ayo yang mau coba sekarang sini. Emang buahnya gak terlalu besar, tapi keganjahannya itu dia nomor satu kalau untuk jenis Jupiter. Coba berapa sih beratnya per buah itu, beratnya per buah berapa Jupiter. Gram ternyata cuma 4 gram. Ini yang udah full matang, nanti warnanya hampir hitam. Sekali lagi. Ini sekarang kita coba ukur lebar dan panjangnya cuma 2 senti 2 mili. Lebarnya 1,6 cm. Penampakan dalam ternyata berbiji. Emang kalau nggak pakai ya berbiji apa gimana, saya juga nggak tahu. Berbiji 1-2, tapi kadang-kadang bijinya itu apa namanya lunak, kadang-kadang keras, kadang-kadang lunak. Untuk rasa daging sih sepertinya apa, udah deh pokoknya kita coba dulu. Rasa daging dia lumer di mulut, ciri khasnya itu kalau kata saya sih itu apa, rasa permen ya, rasa permen begitu deh, rasa permen gitu. Pohon semenjak berbuah itu di usia 8 bulan hingga sekarang berbuah terus menerus setiap tahunnya, dengan catatan pohon juga perlu nutrisi. Walaupun berbuah secara terus menerus, nutrisinya harus terpenuhi. Jenis ini cuma di potes pucuk, kalau di saya itu cuma di potes pucuk. Kanak-kanak udah tau lah potes pucuk itu apa dan gimana, atau perlu saya buatkan tutorialnya potes pucuk. Untuk rasa manis ya, yang manis full, walaupun tadi yang masih ada hijau-hijau ini saya.
coklat juga ada manis, apalagi yang hitam. Tapi ini manis full. Rencana saya mau bagikan ke tetangga, saudara-saudara yang atau teman-teman yang mau main sini. Oke, mungkin itu saja reviewnya. Nanti kita review lagi jenis trans. Itu pun kalau memang benar-benar jadi bunganya di sini. Oke, saya cukup sekian. Bermanfaat dan salam satu hobi.